Tapi guys, sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate HEPIDEI. Semangat, patah rakar, selesai.
Hai happy guys, kembali lagi di channel HEPIDEI. Aku sekarang lagi ada di New Cafe Wonosobo. Ini bersama dengan direktur, ibu siapa? Saya Katarina Eka. Dengan ibu Katarina Eka. Jadi kita di sini mau tanya-tanya, sebenarnya ini apa sih? Mood area sendiri itu adalah mood yang diam. Area itu kan memang wilayah diam. Jadi semua yang ada di sini itu anak-anak tunarungu. Mereka bekerja dengan diam, ya tanpa ngobrol kan ya, karena mereka juga dengan ketunarungan tidak mendengar, jadi mereka untuk bahasanya kan terbatas. Apa disebutnya ya, ini suasana ini. Kita bisa menyajikan, kita bisa menikmati dengan suasana ini. Nah kalau boleh tahu, awalnya itu gimana sih, maksudnya bisa sampai ada milk cafe sama di atas ada salon ya? Gagasan pertama itu dari susteran, dari suster PMY sendiri, suster Kristensiana PMY. Itu direktur utamanya, kalau saya hanya pelaksananya ya. Saya mendampingi teman-teman yang di sini. Gagasan utama karena ada pemikiran bahwa setelah lulus dari SMP LB Dina Upakara dan Don Bosco, yang tidak, teman-teman yang tidak meneruskan sekolah mau di mana? Akhirnya terus susah berpikir, kenapa tidak buka untuk unit produksi. Jadi di sini kita di bawah namanya Keterbatasan. Itu mewadahi para alumni tunarungu di Upakara dan Don Bosco. Tetapi kita juga membuka untuk alumni dari SMP yang luar. Oh boleh tidak juga. Iya, tidak aja dari Don Bosco. Teman-teman, ini tamu dari Jakarta, tolong dibuka. Kita dikenalan. Ayo sini semuanya. Teman-teman dari Jakarta. Ini teman-teman dari kuliner. Timnya divisi kuliner. Ini ada siapa? Tak, Sangat. Mas Kawan. Iya. Halo, ayo. Rosendi. Oke. Okay. Nur namanya. Inilah tim kuliner kami, para chef-nya. Terima kasih. Makanannya enak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kalau boleh tahu nih, ketertarikan gue ke sendiri apa sih, maksudnya bisa mau bergabung di sini apa dari awalnya sama perkumpulan yang udah di sini atau gimana? Saya mengawali terjun ke bersama dengan teman-teman tunarungu itu waktu saya setelah 1 tahun setelah lulus dari sekolah. Sebenarnya saya sudah mengenal teman-teman tunarungu dari ibu saya. Ibu saya juga bekerja di Don Bosco, jadi pengasuh. Jadi saya dulu pengasuh ke ibu asrama. Iya, di asrama saya dari ini grupku. Saya kata Arisa dari Satilo. Semoga kafenya lancar. Sukses. Share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.